Instagram Nikita Mirzani yakni @nikitamirzanimawardi172 terlihat masih aktif usai disebut telah disita oleh Polresta Serang Kota. Instagram itu masih mengunggah sebuah unggahan story pada Jumat, 15/7. Alhamdulillah untuk hari ini. Bismillah buat nanti pagi. Mudah-mudahan tidur saya nyenyak tanpa guncangan gempa bumi buatan. Demikian tertulis dalam unggahan itu. Informasi soal penyitaan akun Instagram Nikita itu berdasarkan surat tanda penerimaan bernomor A802/34 VIIRES 25/2022 Reskrim yang ditandatangani Lintang Fajar Gemuruh sebagai pihak yang menguasai barang. Berdasarkan surat tersebut, iPad dan akun Instagram Nikita Mirzani diserahkan kepada Ibtu M. Robi Nizar di Serang pada Kamis, 14/7. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Banten Kombes Sinto Silitonga menyebut bahwa dalam penggeledahan kemarin polisi hanya menyita satu buah iPad milik Nikita.